Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Mak Marquez dimanapun kalian berada, selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Wadidaw. Semuanya apa kabar teman-teman? Mimin harap, selalu mengharapkan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan limpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kesembuhan kepada siapa saja yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, yang mana hari ini hari kedua tes Sepang ya di tahun 2024 ini, yang mana sudah selesai ya. Namun di sini Mak Marquez masih kita lihat masih seperti sangat susah sekali ya. Seperti masih sangat susah sekali mengendalikan motor Ducati ya. Namun di sini jangan khawatir teman-teman. Jangan khawatir, karena ada yang mengatakan Mak Marquez sedang melakukan sandbagging. Kalau bahasa Inggrisnya di Indonesia kan sandbagging ya. Sandbagging itu apa Min? Sandbagging itu apa Min? Ya gitu ya. Mimin menjumpai ini kata-kata ini adalah di TMC Blog teman-teman ya. TMC Blog mengatakan ya. Teman-teman bisa langsung ke Twitter TMC Blog, yang mana dia mengatakan Sialemen Simon Crafar mengatakan Mak Marquez sandbagging. Dia secara konsisten melebar di tikungan terakhir. Itu bukanlah hal yang dilakukan oleh seorang juara dunia 8 kali. Mungkin dia sedikit melakukan sandbagging. Apa itu sandbagging, Min? Asik kamu bilang ini, bilang itu. Sandbagging itu apa? Sandbagging itu adalah kalau di istilah di F1, Formula 1, di istilah sandbagging ini adalah untuk digunakan ketika sebuah tim menyembunyikan pace aslinya dari tim lain. Sederhananya, tim tersebut tidak mau kelihatan cepat di mata orang. Nah, itu maksud dari sandbagging teman-teman ya. Maksudnya di sini sandbagging di menurut si Simon Crafar ini mengatakan Mak Marquez sedang melakukan sandbagging. Karena kenapa? Di setiap tikungan Mak Marquez melebar. Di setiap tikungan Mak Marquez melebar. Sampai dia mengatakan Mak Marquez konsisten melebar di setiap tikungan. Itu bukan sesuatu yang harus dilakukan oleh sang juara dunia, dibilang dia. Berarti Mak Marquez ini sedang melakukan sandbagging, atau istilahnya menyembunyikan sesuatu daripada orang lain. Apakah ini Mak Marquez akan menggila parah di saat race? Apakah Mak Marquez akan menunjukkan sesuatu di saat race? Karena di saat tes pribadi kemarin di Portimo kemarin dengan motor V4 Panigale aja, Mak Marquez tidak menggunakan catatan waktu ya, atau pokoknya yang untuk membaca kecepatan ya. Mak Marquez tidak menggunakan tersebut bersama Alex Marquez. Pantesan di saat itu kita tidak dapat melihat kecepatan Mak Marquez. Rupanya Mak Marquez menyembunyikan atau tidak menggunakan tersebut. Dan kali ini di tes Sepang ini, Mak Marquez dikatakan oleh si Simon Crafar ini, Mak Marquez sedang melakukan sandbagging, menyembunyikan sesuatu. Wah, kalau begitu Mimin jadi santuy pula ini kan. Ya, santuy pula ya. Ramai yang komen ya, yang komen apa yang disembunyikan sebenarnya Mak Marquez gitu ya. Oke, nanti kita lanjutkan untuk hari ini yang tercepat dulu ya, kita bilang ya. Untuk hari ini yang tercepat yaitu Enea Bastian ini ya. Enea Bastian ini yang tercepat. Yang kedua ada Jorge Martin, dan ketiga ada Brad Binder. Keempat ada Alex Espargaro. Kelima ada Francesco Bagnaia.
Ke-6 Fabio Di Giantonio. Ke-7 ada Alex Marquez. Ke-8 Pedro Acosta. 9 ada Marco Bezzecchi. 10 ada Joan Mir. 11 Fabio Quartararo. 12 Johan Zarco. 13 Alex Rins. 14 Matt Marquez. Kenapa Matt Marquez? Mark Marquez, bukan Matt Marquez. Gila parah ini timingnya. Tulisannya Matt Marquez, teman-teman. Aduh, belum upgrade ini layar ini ya. Oke, yang ke-15 ada Jack Miller. Ke-16 ada Takaki Nakagami. 17 ada Luca Marini. 18 Maverick Vinales. 19 Miguel Oliveira. 20 Augusto Fernandez. 21 Kyle Kusruh. 22 Lorenzo Savadori. 23 Michael Pirro. Itu adalah hasil untuk hari kedua tes Sepang, teman-teman. Besok adalah hari terakhir, teman-teman. Hari terakhir ya. Oke, kita kembali lagi ke Marquez, teman-teman ya. Marquez. Jadi menurut teman-teman bagaimana ini? Bagaimana aksi Marquez ini? Bagaimana? Kalau Mimin sudah tahu seperti itu, sandbagging itu, Mimin sudah nyantai ini. Nyantai kali. Namun kalau kemarin memang bermasalah motornya. Hari pertama itu memang bermasalah motornya, memang bermasalah betul. Masa motor Mark Marquez aja yang rosak? Motor si Franco Morbidelli tidak. Fabio Di Antonio tidak. Alex Marquez tidak, ya. Bahkan Alex Marquez sendiri yang satu tim dengan Mark Marquez bermain di bawah 5 besar. Kan gila parah itu, men. Gila parah itu. Itu betul-betul gila parah itu. Kalau orang yang enggak paham aja, melihat aja pasti tahu. Apalagi orang yang paham. Aduh. Gila parah. Parah bener. Yang bener aja. Rugi dong gitu ya. Yang bener aja. Rugi dong gitu. Aduh, Mak. Apa yang kamu sebutin? Tunjuklah besok, Mak. Besok aku gak mau tengok sandbagging lagi, Mak ya. Tolong tunjukkan kepada kami, Mak. Sekali aja kamu tunjuk, Mak. Kalau di Valencia gak, belum kuat lah, karena motornya satu ini banyak motornya, Mak. Kau tunjuklah sekali, ya enggak teman-teman. Yang setuju komen di bawah, teman-teman, biar Mak Marquez semangat menunjukkan kita besok untuk ini, untuk dia tunjuk kecepatannya ya. Iya, marabi apa. Rugi dong. Oke. Pokoknya aduh sandbagging ya. Jangan sandbagging lagi, Mak. Besok tunjukkan. Oke. Oke, Mak. Oke. Oke, Mark Marquez. Oke, ini Mimi lagi tunggu pernyataan Mak Marquez untuk hari ini ya. Mimin lagi tunggu apa yang akan dikatakan oleh Mak Marquez nanti. Mimin, sorry teman-teman, Mimin enggak bisa lama-lama karena Mimin berjualan. Doakan Mimin lancar selalu jualannya. Begitu juga Mimin doakan teman-teman juga selalu lancar ya. Oke teman-teman, Mimin akhiri dengan berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.